Jadi menyangkut barang kadaluarsa, kita ada tiga tim yang turun. Ada tiga tim, satu tim di kota, dua tim ada yang ke barat, ada yang ke timur. Itu pertama pengecekan menyangkut 9 bahan pokok yang ketersediaan yang ada di distrik-distrik dan juga distributor. Selain itu, kita mengecek juga menyangkut harga, dan yang ketiga itu menyangkut barang kadaluarsa. Jadi kalau yang kemarin di kota itu barang kadaluarsa kalau dalam jumlah kecil, itu langsung dimusnahkan di situ. Sedangkan kalau dalam jumlah banyak, itu ada kesediaan daripada pemilik distributor, sehingga mereka yang musnahkan. Sedangkan kalau macam satu karung yang kita punya transportasi bisa bawa, itu kita bawa di kantor. Itu kalau kita total kita punya data, ada data itu kan tim. Yang paling rata-rata paling banyak itu ini minuman kaleng. Itu ada yang besoknya berakhir, ada yang tinggal satu minggu. Kali ini satu minggu kita berikan peringatan.